Halo guys, kembali lagi bersama saya Popapo Gaming. Kali ini kita akan melanjutkan Need for Speed The Run. Mungkin ini part terakhir ya dari Need for Speed The Run. Mudah-mudahan lah part terakhir. Sikit lagi kan karena kita sudah berada di posisi ke-11. Kemarin kita sudah melawan Mbak Mila. Saya pikir itu Mbak Niki guys, rupanya Mbak Mila. Salah saya. Dan kita mendapatkan mobil baru, mobil hypercar, yaitu saya memilih Lamborghini Aventador. Sebelum kita mulai permainannya, jangan lupa kalian tekan tombol like dan subscribe ya guys, supaya saya bisa beli jajan dan bayar uang kuliah, oke? Continue. Yap, kita menggunakan Aventador guys. Ini waktu. Waduh, ada Papo. Wow, Balardo Papo ya. Tidak bagus. Aja report card dilawan tidak bisa. Oke, saya sama Pak Paul nih tiba-tiba. Hati-hati. Anda tidak bisa menghentikan saya, Pak Pol. Polnya nekat, mudah nekat. Balap profesional mau dihentikan, mana bisa dia? Balap profesional ya. Tabrak. Menang, hore. Dadah Pak Pol. Pak Pol Galardo, sampai jumpa. Balap profesional dilawan, mana bisa. Perfect run. Easy boy, easy. Lanjutkan saja. Kita sudah pindah map, guys. Sudah sampai ke New York. Seperti hampir sampai ya, sudah sampai apa? Hampir sampai. Oh, sudah sampai guys, sampai ke New York East Coast. Melawan bos lagi, Eddie Cook. Oke, Mustang. Dah baru lawan Mbak Mila kemarin kan, dah lawan lagi bos. Bos keberapa nggak ingat saya, nggak hitung saya bos.
Halo Bapak Edi, mari kita balapan. Mustang melawan Aventador. Yes. Lawan yang sulit. Tunggu Bang Edi. Bang Edi. Tunggu. Terima kasih Bang Edi sudah memberikan jalan. Hati-hati saja, hati-hati saja. Aduh, kebablasan. Tidak, saya kebablasan guys. Terus melaju, melewati semua rintangan. Di mana Bang Edi? Kok dia menghilang begitu saja? Hilang Bang Edinya, guys. Kayak saya nggak fokus tadi. Ih, kok hilang tiba-tiba dari map? Saya lihat ke belakang pun hilang. Kayak saya ketabrak. Ih, pernah ketabrak perfect. Mantap, gokil lah. Udah sampai New York, guys. Saya yakin sih si Marcus ini bos terakhir. Yakin saya. Lewati 3 pembalap berarti kita akan mencapai posisi ke-7. Dan kita mengalahkan mereka. Ke-7 apa ke... Ya, ke-7. Pro player semua nih. Wah, kesasar. Kesasar saya, guys. Kacau. Rupanya semua saya lawan, guys. Ini saya nggak ganti-ganti lagi mobilnya, guys. Serta pakai Aventador ini sampai lawan si Marcus. Laku galar terobos aja lah. Iya, wow, drift, wow, tidak terkontrol guys. Oh, ini bukan Gallardo, apa tuh seperti ini? Aduh, lupa saya. Yang di depan saya guys, yang juara tiga. Sudah kali mereka Popeye guys, biasa Popeye. Kalau udah top 10 ini udah Popeye guys. Wow. Waduh.
Kenapa begitu mainnya? Anda curang. Ditabrak aja, guys. Tidak sportif. Kenapa Anda mainnya tidak sportif? Saya tidak suka orang yang tidak sportif. Waduh. Ya kalah, guys. Kalah saya, guys. Harus lebih cepat. Saya harus mengekor, guys. Harus mengekor kan. Tepat di belakang mereka. Cepat. Yes, ketabrak gak tuh. Ya, jangan main curang Anda. Main tabrak-tabrak aja. Posisi ketujuh, guys. Tinggal 6 lagi. Kita akan melawan si Markus 5 sih, lebih tepat. Kalau udah 6 kita yang juara 1. Ya, lagi-lagi waktu. Tapi ini waktunya mengejar musuh, guys. Ada Pagani di depan. Pagani. Pagani apa namanya? Pagani Zonda. Kalau nggak salah saya lah, ini Pagani Zonda. Hypercars. Halo Bray, apa kabar? Oh Bray, hati-hati. Tak bisa Bray, saya menang. Kejar. Wah, lewat. Lewat, guys. Kesasar. Ya, ketabrak. Pengen tabrak itu Bambang. Bang lewat. Ini mobil resek dah. Tancap gas. Berarti sekarang kita berada di posisi 4, guys. 4. Tinggal 2 lagi. Kita akan melawan Markus. Oye baby, baby oye. Tempat awal-awal, guys. Mirip loh. Tapi bukan. Ini kan New York. Itu kan San Francisco tempat. Kok susah ya. Hey Bray, kok susah Bray? Tidak Bray, kalah saya.
Aduh. Tunggu, Bray. Fokus, fokus tuh lalas. Waduh, jam. Menang. Juara apa 3-4 2 lagi lawan Markus, guys. Akhirnya aku Markus, siap-siap. Banyak Bang Cesar ini juara ketiga, guys. Wow, dia masih belum kalah. Berarti yang kalah itu cuma anak buahnya itu nih. Masih ada anak buahnya, guys. Berarti dia sama anak buahnya juara dua, guys. Dia juara dua, anak buahnya juara tiga. Nah, kita sedang dikejar sama Pak Polis Nissan, guys. Oh, satu udah ketangkap ya, anak buah dia. Ditinggal dia. Waduh, dikepung, guys. Help me, guys, help me. Aduh, gak bisa Pak Polis Nissan. Gak bisa menabrak-nabrak saya. Saya ganti mobil, tapi saya nggak ganti. Saya mau lihat bisa modif nggak nih. Inventory kok nggak ada ya? Oh iya, ini apa? Bukan, ini inventory. Oh bisa, guys, lebih keren tentunya. Kenapa ya pakai? Atau ganti, guys. Bisa buka Aventador sih. Tunggu, coba lihat-lihat dulu lah. Ini apa? Galardo. Murky lagu. Kira gue hypercar masuk kategori. Oh ya, Lamborghini elemen pakai ini aja, guys. Ini aja lah ya. Sunadi katanya, guys, dengar gak kalian? Sunadi ini bagus. Langsung saja. Waduh, Lamborghini Elemento. Tuh, enggak. Nah, pintas, untuk saja. Hmm.
Bang Cesar enggak nampak lagi, entah ke mana dia. Dah tertangkap kah, enggak tahu. Bang Cesar. Pas saya ada Gallardo, guys. Polisi Gallardo, polisi Gallardo. Apa kabar? Anda tidak bisa matikan Lamborghini Elemento. Akan melewati jalan pintas. Tidak bisa dong. Kurang cepat, guys. Coba lagi. Kurang cepat. Nggak dapat polis dihalangi saya, jadi kurang cepat. Padahal selim pak polis Gallardo ini, guys. Tancap gas. Iya, sampai juga akhirnya, guys. Tancap gas lagi nih. Iya, mantul. Gak bisa pak polis kayak gitu, guys. Hah. Naik for speed diorang lagi, guys. Naik for speed musuh wanted. Banyak kali polisi dikepung. Tak bisa pak polis. Yeay, menang. Dadah pak polis. Goodbye. Lamborghini Elemento. Juara 2 siapa ya kira-kira? Pak Cesar juara 3. Juara 2 entahlah. Juara 1 saya yakin si Marcus, guys.